Dan saya nak bercerita balik pada adik-adik semua, pada saudari-saudari, saudara-saudari yang berada di hadapan saya. Cerita dia, pada satu petang berlaku satu ribut yang sangat kuat. Berlaku satu ribut yang sangat kuat. Banyak pokok yang tumbang, bumbung-bumbung terbang, banyak kereta dan bangunan yang rosak. Ribut. Orang duduk dalam ketakutan. Pada malam tu petang tu semua orang dalam ketakutan. Tapi menjelang tengah malam, ribut berhenti. Ribut berhenti. Keesokan paginya, dua orang pemuda, dia menuju ke tepi pantai. Dua pemuda ni berkawan. Dia menuju ke tepi pantai untuk melihat kesan ribut yang berlaku semalam. Apabila dia sampai di tepi pantai, dia tengok ribuan, mungkin puluh ribu ketam terdampar di tepi pantai, kesan daripada ribut semalam. Ada ketam yang telah mati, ada yang masih hidup, ada yang dah sedang dimakan burung, ada yang sedang struggle terkapai-kapai nak kembali ke laut. Tapi mereka berdua hanya tengok saja. Dia tengok je ketam ni. Kemudian dari jauh dia melihat seorang tua sedang melakukan sesuatu. Si tua tu duduk, bangun. Duduk, bangun. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Apabila makin dekat dengan mereka berdua, salah seorang bertanya, "Pakcik, pakcik buat benda?" Lalu si tua menjawab, "Saya sedang melempur ketam-ketam ni ke laut. Saya sedang cuba menyelamatkan ketam-ketam ni kembali ke laut." Apabila mendengar jawapan si tua tu, kedua-dua pemuda ni ketawa. Dan salah seorang bersuara, "Pakcik, pakcik ni gila ke? Ketam ni banyak pakcik. Kalau pakcik nak selamatkan semua, satu hari tak cukup nak lempar ke laut." Si tua tengok kedua pemuda ni, dia tersenyum. Dia kata, "Nak, betul. Saya tak boleh nak selamatkan semua. Saya tak boleh nak selamatkan semua ekor ketam yang terdampar ni. Tapi 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, 100 ekor yang saya lempar kembali ke laut ni, dia boleh memilih sama ada dia nak kembali ke pantai dan mati terdampar, ataupun dia nak terus hidup dia di laut, sambung keturunan dia." Pengajaran daripada cerita ni, awak semua mari sekolah, betul? Duduk dalam kelas yang sama, 30 orang, 25 orang, semua sama. Tapi ada yang berjaya, ada yang tidak. Kenapa? Dia yang memilih hidup dia. Sama macam saya, kawan-kawan saya di universiti, semua pergi universiti, duduk dalam kelas. Tapi kenapa ada yang berjaya, ada yang tidak? Sebab mereka sendiri memilih nak berjaya ataupun tidak. Saya macam tanya cikgu, panggil saya mari kepada awak, saya bercerita, saya berkongsi. Saya tak boleh nak menyedarkan awak semua. Bukan sebab saya untuk menyedarkan awak semua, dan bukan hidayah berada pada saya. Tapi terpulang pada awak sebab saya berkongsi. Mungkin ada 5 orang, mungkin ada 10 orang, seorang pun tak apa. Apabila dengar, dia dapat kesedaran, terpulang pada awak semua. Nak berada di mana awak berada sekarang, ataupun hari ini awak nak start berubah. Hari ini aku kena berubah. Tepuk dada, tanya diri awak, awak nak ke mana selepas ini?